I'm back. My name is Zian. Welcome to Super Duper Zian. Yeay! Hari ini aku mau tunjukin koleksi figur DC punya aku. Nih, aku punya Robin, Batman, Nightwing, Joker, dan lain-lain. Wow! Nah, kalau ini mainanku yang baru. Ini Superman dari DC Multiverse. Kemarin aku beli ini di Toys Kingdom. Aku masih punya dua karakter yang lainnya loh. Yuk ikutin aku. Nah, kalian baru lihat kan Superman yang pakai armor kayak gini? Ini adalah armor yang dipakai Superman untuk melawan alien jahat. Nah, ini seluruh badannya bisa digerak-gerakin loh teman-teman. Tangannya, kepalanya, perutnya, dan kakinya. Jadi kita bisa bikin pose apa aja. Wow! Nah, seperti yang aku bilang, aku masih punya dua karakter lagi. Ada Wonder Woman dan ada Batman with Battle Damage. Dan masih banyak karakter lainnya yang bisa dikoleksi. Wow! Nah, mainan figur DC Multiverse ini kemarin aku beli di Toys Kingdom. Nah, ini dia teman-teman. Aku buka yang Batman dulu. Lihat, ada Battle Damage-nya. Detailnya sangat bagus. Di pinggir bibirnya juga ada bekas luka. Terus ini juga jubahnya udah rusak-rusak kayak gini teman-teman. Mungkin karena habis bertarung. Oh iya, aku juga dapat dua senjata kayak gini teman-teman. Yang terakhir, aku punya karakter Wonder Woman. Ini Wonder Woman-nya didesain oleh McFarlane. Oh iya, di sini juga ada lasso-nya nih, kayak asli ya. Nah, kemudian aku juga dapat pedang sama perisainya. Nah, ini dia teman-teman semua figurnya. Batman, Wonder Woman, sama Superman. Oke, sekarang aku mau pajang dulu di lemari aku. Oke teman-teman, ini dia koleksi figur DC punya aku. Segitu aja videonya. Terima kasih sudah nonton. See you guys next time. Bye!